Wah, sudah lama aku tidak main basket. Siang hari ini aku mau main basket ah. Ayo kita main basket, guys. Ini dia basket lapangan basketnya. Waduh, mana bola basketnya? Upin ingat Upin taruh di sini tadi. Eh, kemarin. Wah, tidak ada. Bagaimana Upin mau bermain basket kalau tidak ada bolanya? Ya ampun, capek deh. Waduh, mendingan aku pergi ke rumah Ipin kalau begini. Let's go deh, pergi ke rumah Ipin saja. Kita bawa motor timun, guys. Ngeng. Titit titit. Waduh, aku haus. Aku mau minum es kepal Milo dulu. Neng. Pagi paman es kepal. Oh, pagi Upin. Paman es kepal sedang melihat apa? Waduh, kamu tahu nggak Upin? Di kota banyak sekali pocong. Wah, masa sih? Iya Upin, kamu jangan ke kota ya. Masa siang-siang begini ada pocong, Paman? Wah iya, pocongnya berkeliaran di kota. Banyak sekali. Kalau kamu ke sana, kamu pasti dikejar sama pocong. Ma, ma, pa, Paman es kepal berbohong. Wah kamu ini, mana mungkin Paman berbohong. Kalau kamu tidak percaya, buktikan saja sendiri. Tapi hati-hati, kamu harus bersiap berlari. Ah, iya, Paman. Paman ada-ada aja. Paman, aku mau minum es kepal dong. Oh, udah, minum saja. Itu sudah dibuatkan satu khusus untuk buat kamu, Pin. Oh iya, oke deh. Wow, enak sekali, Paman. Iya, enaklah, gratis. Ya juga ya. Terima kasih Paman, aku mau pergi ke rumah Ipin. Wah iya, hati-hati, ingat perkataan Paman ya. Ya. Wah benar, apakah benar ada pocong di kota? Siang-siang bolong lagi begini. Kita pergi ke rumah Ipin dulu guys. Kita parkir di sini. Ipin! Ipin, Ipin, kamu sudah bangun? Ya iya, kenapa Upin? Wah, ayo keluar, kita jalan-jalan. Wah, aku takut, banyak pocong di luar. Hah? Masa sih? Kamu tahu dari mana, Ipin? Aduh, kamu ini nggak nonton-nonton televisi ya? Kamu nggak lihat di berita? Waduh, aku nggak putar-putar televisi nih dari kemarin. Wah, udah-udah Ipin keluar dulu kamu, kita bicara di luar. Iya, tunggu. Wah, apakah benar ada pocong di kota? Tadi kata Paman Es Kepal, sekarang kata Ipin. Upin! Wah, itu Ipin. Ipin, terus kamu takut pergi ke kota? Aku takutlah, banyak pocong berkeliaran. Aku lihat di berita, mereka banyak sekali Upin. Terus kota jadi sunyi. Masa sih? Iya. Udah, emang kamu mau ke sana Upin? Wah, aku penasaran. Apakah benar yang kamu katakan dan Paman Es Kepal? Ya iyalah, kami kan nonton televisi kemarin. Ayo Ipin, kita pergi ke kota. Aku takut Upin, aku takut. Aku nggak mau ke kota. Wah, serius kamu nggak mau ikut? Iya, aku nggak mau. Oh, kenapa sih kamu Upin pengen pergi ke sana? Aku pengen melihat pocong. Kamu emang nggak penasaran sama pocong itu? Aku lebih takut daripada penasaran. Wah, udahlah. Kalau kamu takut, aku saja yang pergi. Kita berpisah di sini saja. Oh tidak, aku ikut. Wah, tadi kamu bilang tidak mau ikut Ipin.
Ah, bolehlah aku ikut. Oke, kita lihat di kota. Apakah benar ada pocong, guys? Tapi katanya sunyi, ini nggak sunyi kok, ramai. Geng, 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 pipi, pipi. Wow. Hei, hati-hati bawa motor ya. Iya, maaf, Pak. Sini kamu, sini kalian, anak-anak nakal. Mari kita pergi, guys. Wah, ini sudah di pusat kota nih. Kamu lihat, kota sangat ramai. Ramai kan? Mana pocong-pocongnya? Wah, iya ya. Ternyata tidak ada pocong. Mana? Kita sudah sampai di taman pusat kota nih. Tidak ada pocong yang terlihat. Tapi Upin di berita katanya ada pocong. Wah, beritanya hoax berarti. Gak ada pocong ini. Ini ramai sekali, banyak sekali orang. Ah, mendingan kita mandi di kolam, Ipin. Ayo. Cuh. Wah, Ipin, kamu lihat. Waduh. Waduh, benar, guys. Ada pocong, guys. Wah, ada 4 pocongnya. Ya ampun. Wah, apa kan aku bilang, Upin? Ayo kita pergi. Waduh, waduh, tunggu, tunggu, tunggu. Apakah aku penasaran? Kok siang bolong ada pocong ya? Udah kan aku bilang, banyak sekali pocong di kota. Wah, jangan-jangan mereka mau membawa lari motor timun aku. Tidak, mereka kan hantu, masa mau bawa motor? Wah, iya, terus gimana ini, Pin? Kita tidak boleh terlihat oleh mereka, Upin. Nanti kita dikejar. Waduh, benarkah? Ayo kita pergi. Mendingan kita pergilah. Ayo, Ipin.